Halo. Di perjalanan ini kita mau ada kegiatan workshop. Ya pastinya workshop kegiatan kita sangat seru kali ini karena akan banyak ngobrolin tentang bagaimana cara melakukan perawatan stoma. Salah satunya adalah kegiatan perawatan stoma seperti wound drain, dehisen, dan kita juga belajar tentang manajemen kantong. So, hari ini aku juga bukan sendiri aja, ada Ibu Widasari juga. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Jadi hari ini, Bu, kita akan workshop di Malaysia, yaitu berkaitan dengan permasalahan posting system dan wound drain. Ya, Bu, ya? Tentang stoma care, manajemen pada pasien ileus. Nah, itu dia. Dan jadi yang sudah tip. Jadi itu yang akan kita bahas. Dan teman-teman, pantengin terus kegiatan kita. Sampai ketemu lagi. Ini aku mau masuk ke bagasi dulu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu. Dadah. Kita taruh Indonesia. Kalau ke Malaysia pasti hitungnya gak pakai kalkulator. Ah, kamu be. Jadi malu. Ayo, Bu, silakan naik. Oke. Halo sahabat sekalian, nah, hari ini kita lagi ada kegiatan untuk workshop di Koloproktologi Malaysia. Dan hari ini kita juga akan melakukan kegiatan workshop dengan banyak teman-teman dari Malaysia sendiri. Dan di kesempatan ini juga kita coba untuk sharing experience terkait dengan bagaimana Indonesia melakukan kegiatan perawatan pasien dengan high exudative. Jadi jangan kemana-mana, pantengin dulu kegiatan kita. Dadah!